Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil anggota BPK RI Rizal Jalil untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap proyek Direktorat SPAM PUPR tahun anggaran 2017-2018. Meski berstatus sebagai tersangka, Rizal diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Minarta Duta Utama Leonardo Yustinarta Prasetyo. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Rizal Jalil, Jumat siang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Leonardo Yustinarta Prasetyo. Rizal diperiksa sekitar 5 jam dan didalami soal keterlibatannya dalam aliran dana yang dikucurkan oleh pihak swasta kepada Rizal. Usai diperiksa kepada wartawan, Rizal tak mau bercerita mengenai substansi materi pemeriksaan. Hanya saja Rizal mengaku sudah memberikan keterangannya dan dokumen yang diperlukan penyidik. Padahal Rizal sendiri dituduh oleh penyidik KPK menerima aliran dana dari Komisaris PT Minarta, Leonardo Yustinarta Prasetyo, sebesar $100.000 Singapura. Namun pada pemeriksaan ini, Rizal tak membantahnya. Tanggapan Bapak? Ya, sebentar, saya mau ngomong. Saya diminta keterangan sebagai saksi. Ya, saya ulangi, saya diminta keterangan sebagai saksi Saudara L, dan semuanya sudah saya jelaskan ke penyidik dan saya siap memberikan keterangan lanjutan kalau diperlukan. Saya kira cukup, nanti silakan tanya di dalam substansinya. Selain L kan Bapak juga ditetapkan sebagai tersangka, ada tanggapan Pak? Nanti aja. Ya? Tapi ada dokumen yang dibawa atau seperti apa Pak? Dokumen, banyak, sudah diserahkan, sudah. Terkait apa Pak dokumennya? Ya, pemeriksaan hari ini. Tapi soal tersangkaan KPK ada permintaan audit gitu Pak terkait itu nanti aja, PUPR. Tanya penyidik aja. Tapi Bapak membenarkan atau membantah hal tersebut? Nanti ya. Kalau substansi nanti, kalau mengenai pemeriksaan hari ini, silakan tanyakan ke penyidik. Ya. Tadi didalami soal apa Pak? Sedikit. Kenapa? Pemeriksaan Bapak sebagai saksi. Yuk, dikonfirmasi. Kan, tanyakan penyidik aja. Ada ya? Pertanyaan? Nah, karena saya ditanya sebagai saksi ya. Oke, sekitar berapa pertanyaan Pak? Kenapa? Berapa pertanyaan yang diajukan? Pak? Ya, biasalah. 20, nah, kena ya, tugas pokok dan segala macam. Cukup ya? Dalam kasus ini, Rizal Jalil diduga menerima $100.000 Singapura sebagai bentuk fee dari proyek yang dikerjakan perusahaan milik Leonardo. Karena saat itu Rizal sebagai pemeriksa keuangan di SPAM PUPR dan tidak mau menerima imbalannya dengan diganti fee proyek. Selain Rizal Jalil, KPK sudah lebih dahulu menjerat 7 tersangka lainnya dari pejabat SPAM PUPR dan pihak swasta. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.